buai ni kuat tak? Okey. Okey, buai okey. Eh, seronok hari raya kita nak main-main. Kita banyak dapat ampau tau. Ih, ni dua kita punya. Satu atuk punya. Dua kita punya. Satu atuk Nurul, punya. Mana cucu aku yang comel ni? Saya ni pagi-pagi raya mana dia pergi ah? Nurul? 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 Nurul! Apa atuk ni? Beranjat atuk. Nurul ada kat sini atuk tak nampak ke? Adalah atuk ingat ni pokok bunga tadi. Atuk ni tak duduk. Best lah. Duduk. Yang kita main-main tu best lah. Ada tak puasa kan? Tak letih. Jom kita main lompat-lompat. Main apa? Kita main lompat-lompat. Eh, tak boleh. Kenapa? Atuk umur dah berapa? Skru semua dah longgar-longgar ni. Alah, atuk ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Main lompat-lompat, atuk tak sanggup. Adik kalau Nurul nak main juga, kita main nyarap-nyarap. Apa ni main nyarap-nyarap? Tak nak lah. Apa? Itu yang masa muda-muda, atuk dulu muda-muda dalam hutan pakai getah tu main tembak-tembak, nyarap-nyarap. Itu tak lari senang. Tak nak lah, main lah. Kan pagi raya ni kan piong kali kadang. Tengok tu, Bani nak piong-piong lah. Bilang nenek nanti. Jangan. Bani piong-piong lah, piong. Alah mak ayah. Piong lah. Kan pagi raya makan lempen peri je kadang. Piong lah, panggil nenek. Dah, sayang. Timang. Allah cucu aku ni. Yelah, cucu ni berat. Atuk ringan. Nanti bilang nenek tau. Jangan bilang nenek. Pakaikan kita cantik-cantik hari ni. Nenek kita kata hidung kita mancung. Mak pipi oi. Kita kembung. Itu betul lah, kembung betul. Leher kita jinjang. Hei, jangan buat malu. Ini bukan leher jinjang. Jinjang leher atuk ni jinjang. Habis? Ini orang kampung ni semua panggil leher terbenam. Apalah atuk ni? Kita bidang, pinggang kita ramping. Mak oi ramping. Ha. Ni macam ni ramping ni. Ramping ni. Dah macam guni beras aku tengok ni cucu-cucu aku ni. Alah. Tak apa. Tapi kan nenek bilang betik kita betik bunting padi. Jangan buat malu nanti orang datang raya rumah kita malu. Ini bukan betik bunting padi. Ini hari raya dia orang panggil betik bunting kerbau. Jom kita main. Duduk. Ambil tu dah ajak datang sini. Nurul. Nurul ni kan sama macam nenek. Sekejap-kejap main. Sama macam nenek. Mana atuk tahu nenek suka ajak main je? Dulu kan nenek tu kan sepupu dengan atuk. Dulu kami kecil-kecil kan. Selalu aja atuk main getah, main buat batu seremban tu. Lepas tu last sekali yang seronok tu tak boleh dilupa main kawin-kawin. Atuk main kawin-kawin? Tak malu. Olok-olok lah main kawin-kawin. Itu yang mula-mula main-main lalas sekali atuk dengan nenek dikahwinkan. Dah jodoh lah korang kata. Malulah atuk ni tak seronok. Kahwin seronok tau. Ya ke? Nurul jangan cakap dengan orang tau. Atuk je bagi tahu. Kahwin ni kan seronok. Orang kata kahwin ni kan jalan berdua, makan berdua, lepas tu yang suspense sekali mandi pun berdua dah. Tak seronok lah atuk ni. Geli lah. Apa atuk ni? Kau ni sama macam nenek kau lah. Nak kasau lah. Tak nak atuk, aku duduk dengan kau. Atuk ni nak suruh duduk orang duduk buat apa? Marilah kita main-main. Tak mau main dah. Hari raya, hari baik, bulan baik ni, di pagi raya ni, atuk nak cerita. Alah, bosanlah, Tok. Dengar cerita, tengok TV lagi best. Hari ni program best-best lah, Tok. Ini cerita kat TV tak ada, kat VCD tak ada, kat internet tak ada, kat mana semua tak ada. Cerita apa tu? Ini cerita yang terbaik. Kita harus dengar cerita ni. Kita harus tengok cerita ni. Cerita ni yang membawa satu, boleh membagi apa, panduan hidup bagi kita. Tahulah tu, syair lah tu. Dia bermula dengan syair. Macam mana syair nak tu ajar tu? Kalau syair kan, dia mula-mula tersebutlah kisah. Pandai cucu tu. Si anak dagang.
Makan lagi. Betul. Dagang merana. Betul. Betul. Asri Muhammad. Macam nak meneran pun ada. Inginkan bahagia derita yang tiba di hari raya tinta bermula. Ha. Kisah seorang cucu yang nak kena siapa kerana datuknya mabuk. Hey. Ada ke datuk ni strong-strong makan tok galing kata datuk ni bapuk pula. Yalah, batuk. Itu kau dah masuk lagu lain. Dia bukan lagu. Saya tu dah betul, saya tu dah betul. Cita nak dengar. Jadi, nak dengar ke tak nak? Nak dengarlah. Dengar jangan tak dengar. Tengok jangan tak tengok. Dengar jangan tak dengar. Tengok jangan tak tengok. Sayang, bapa bawa balik kerja ni. Dah kasihan bapa. Dahlah tu. Adik haus. Adik nak susu. Diam. Dan. Radio. Ni. Botol. Gila apa? Ni. Adik nak apa ni? Alah, adik nak susu ke? Papa mana ada susu nak bagi? Takkan itu pun orang nak kasih tahu. Kalau tak ada, pergilah buatlah. Dah. Adik. Baru papa. Aum cak. Dah. Nah, air kabat boleh? Tak boleh. Apa ni? Baru papa teringat. Papa terlupa. Pagi tadi papa ada buat susu. Mana susu? Susu. Tengok. Tengok dalam TV tak ada. Mana? Tu, mana? Mana? Nanti. Telen. Nanti. Minum ya. Ni ada susu. Adik boleh minum. Terima kasih Pak Bapak. Sama-sama. Nanti. Papa nak bersihkan dulu puting ni. Kotor. Nanti papa bersihkan dulu nanti kejap. Dah bersih. Minum sayang. Awak buat macam. Tak apa. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu. Nanti sayang. Ni papa kena rasa dulu susu ni. Manalah tahu kok basi. Nanti perut adik sakit. Siapa yang susah? Papa juga papa rasa dulu. Nanti papa rasa sikit. Nantilah sayang sekejap. Macam mana rasa macam ni? Papa! Buat balik susu tu! Papa! Buat balik susu tu! Radio. Khabar. Tit. Oh, degil lah.
Pergi ya, mai balik. Mai balik. Apa yang bising-bising tu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas. Bang, ini kan bulan puasa, bang. Awak ni tak puasa ke? Ha? Saya tak puasa ke? Oh, saya terlupa. Kalau terlupa tak batal. Alah, awak ni memang saja je tau. Anak ni menangis dan kenapa ya? Kenapa? Nak susu. Susu alah kakak. Mari tak mahu, tanya mama. Tak mahu susu botol. Nak susu ibu. Diamlah. Tidur tidur alah sayang. Tengok bang. Bukan senang nak jaga budak ni ha. Saya juga yang boleh jaga budak-budak ni. Diam ya. Cucu bau masam. Diam ya. Diam alah sayang. Alah. Ha. Macam ni bang jaga budak. Saya dah kata dah orang perempuan ni yang boleh jaga. Orang lelaki memang makan darah. Diam ya nak. Bang. Bang. Yeah. Abang. Abang tak perasan ke? Nak ayat dah ni. Bang, bukannya nak ayat, bang. Habis tu? Diam tak diam kan, bang? Anak kita tu dah 2 tahun dah, bang. Abang tak perasan ke? Lain macam eh, bunyi. Kenapa? Tak cukup ke? Ha? Nak tambah lagi ke? Saya okey, jom. Nak pergi mana, bang? Lah, kata nak tambah. Bukan itu lah awak ni. Tak boleh nak bergurau langsung lah. Bergurau sikit je nak ke dalam. Saya pun... saya pun bergurau. Takkan bergurau. Tak boleh bergurau. Bergurau tau bergurau. Yelah. Pasal bergurau tu lah yang dapat satu. Ni baru bergurau sekali. Bergurau 5-6 kali. 6 orang anak kita. Alah rezeki. Rezeki. Tapi kan bang. Walaupun hidup kita ni penuh cabaran. Penuh dugaan. Dan rumah kita ni pun macam kapal pecah. Saya tetap setia dengan awak, bang. Mana tak setianya? Ayat power! Alah! Dia orang tu tak habis-habis dengan jiwang. Bang. Dalam keadaan kita macam ni kan, bang? Saya teringat zaman-zaman kita dulu-dulu, bang. Zaman-zaman kita baru berkenalan dulu. Abang ingat lagi tak? Di bawah sinaran mentari. Di petak-petak sawah padi. Kita bercerama. Masakan abang lupa. Di belakang rumah Pak Mat tempe eksiden. Puan-puan keceper. Brung-brang. Abang ingat. Abang ingat. Abang ingat. Abang.
bang. Inilah dia tau. Diam ya, diam eh. Biar saya yang ngejutkan dia. Alah sayang. Alah sayang. Dua ni kan tak habis dengan feeling tau. Tidur nak ya. Tidur ya. Alah sayang. Tidur ya. Terima kasih, Limah. Limah. Besok hari raya. Baju budak dengan baju awak saya dah beli. Saya tak kisah. Baju ni pun boleh buat semayang raya apa. Okey. Kira okeylah. Janganlah macam tu, bang. Sedih rasanya hati saya. Bila abang cakap macam tu. Saya sedar diri abang tu miskin. Apa kena ana? Cikai! Kan jebak kat sampah! Sudah! Lain macam yang bunyi. Awak hina saya. Saya tak hina awak, bang. Tapi saya kesiankan awak. Sebab awak sanggup berkorban apa saja siang dan malam untuk saya dan juga anak kita, bang. Demi kau, Timah. Dan Samson, anak kesayangan kita. Abang rela berkorban apa saja untuk Timah dan anak kita. Terima kasih, bang. Abang rela berkorban apa saja. Timah tahu. Rupa-rupanya cinta abang terhadap diri Timah begitu dalam sekali, bang. Memang, Timah. Dalam sedalam-dalamnya cinta abang terhadap Timah. Sedalam-dalamnya hingga ke dalam lubang kubur. Alah! Lubang kubur? Ada pula
tak cinta-cinta dalam kata kubur si abang mati. Ni tau. Tak nak lah macam tu. Kalau abang nak mati, abang matilah dulu. Ha. Ah, tengok tu. Mama. Besok hari raya kan? Ha-ha. Besok kita... Hari raya kita nak makan apa, Mama? Baru Mama teringat. Abang, besok kan hari raya? Makan. Abang cakap dengan timah abang. Abang nak makan apa? Timah boleh masak ke untuk abang? Timah tahu. Abang nak makan ketupat. Ya? Yeah. Ketupat? Tak nak. Abang nak makan apa? Abang nak lontong, sate, nasi empek. Tak nak. Abang rasa abang nak... Abang nak cicak goreng. Bang, jangan mengaruk, bang. Kan saya goreng abang sekarang. Awak buat saya terkejut je. Saya nak... Mi segera cepat masak sedap makan. Mi segera cepat masak. Abang! Apa dia? Janganlah makan mi segera tu. Jimat sikit. Mi segera tu, bang. Hari-hari boleh makannya hari raya, bang. Ha. Kenalah makanan yang istimewa sikit. Bapak. Ha. Adik kan? Adik kalau boleh hari raya, adik nak makan... Kuih. Papa tahu apa kuih kegemaran adik. Mesti kuih bangkit. Bukan. Kuih baulu? Bukan. Kuih bau gua? Bukan. Tapi kuih apa? Adik nak makan kuih tiao. Tengok tu. Logat betul yang awak nak. Tak apalah, besok kita tengoklah apa kita nak makan. Nanti kita beli je lah. Ikut bapak dia lah. Tak ke mana. Ada orang datang. Waalaikumsalam. Pelan-pelan. Ya Allah, untung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Ramil. Ada apa datang sini? Bapak. Kau buat apa ni? Saya nak salam bapak. Astaghfirullahalazim. Kenapa Pak Man? Najis. Pengotor betul lah. Nah Pak Man. Lap. Ni buat apa ni? Tanah Pak Man. Buat apa? Sama. Bagus. Sama. Pak. Timah, besar kau dah. Bagus. Sejuk hati aku tengok kau, Timah. Cepat duduk, Bapak. Cepat duduk, Pak. Timah. Duduk, Pak. Ini tempat ni yang kau tinggal, Timah. Ya, Pak. Ini rumah ke bengkel besi? Pak Man. Saya rasa sarang hamster saya lagi cantik, Pak Man, daripada rumah ni. Pak. Jemput duduk, Pak. Alas. Jijik apa, Man? Kotor betul lah. Alas. Tak cukup. Alas. Bahaya ni, Pak Man. Siap-siap ada kuman tahun semua ni. Alas. You orang tuan rumah tak payah pandai-pandai cari sendiri lah. Hamsun. Pak Man. Ini salam Datuk. Ini salam. Datuk datang. Datuk. Salam. Sayang, pergi. Cium tangan tau. Cium kaki? Bukan. Tangan. Salah hormat sikit orang tua. Salam. Ini siapa ni? Macam muka papet je tengok. Cucu bapak. Cium. Atas sikit. Cium lah. Atas sikit. Dia bukan saya. Ada! Timah! Timah! Tolong! Tolong! Aku tangan ni apa dah? Sabar Abang Jamil, sabar. Apa panggil aku tadi, Timah? Abang Jamil. Pak Man, pensan rasanya Pak Man. Lagi sekali, Timah, apa dia, Timah? Abang. Pak Man, what you think, Pak Man? I think, ting tong. Tong. Nasib baik dia mak aku sejukkan hati aku lah. Aku tidak ini. Alah. Nak tunjuk aksen dengan budak kecil. Nak tunjuk aksen dengan budak besar lah. Mana budak besar? Tak mana yang besar cakap dengan aku? Kau jangan main-main dengan aku dah tak? Ini pailang dah tak? Dia ni tak pernah kena servis kuda saya lagi, Pak Man. Pak Man macam biasa duduk sana, Pak Man. Pak Man, cepatlah, Pak Man. Dia tahu dia punya servis kuda. Ni, servis kuda belang ni. Ni, awak.
Awak sini. Awak Man. Bida. Awak kembali. Lontok-lontok, Mak Man. Macam biasa ke, saya bang? Saya nak tinggi ni. Hak dalam sikit, Mak. Mana? Dalam sikit. Nanti dulu saya buka bunga dulu. Balik. Okey, balik, balik. Balik ni atas. Pak Man. Balik bola. Lagi, 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 lagi. Balik, Pak Man. Tinggi sikit, bang. Pak Man. Allah, Pak Man. Lagi, lagi, lagi. Ni, ni. Pak Man. Atas lagi, atas lagi. Balik, Pak Man. Smash. Pak Man, baliklah betul-betul. Lagi, lagi, lagi. Sana. Pak Man. Sana. Dekat bapak. Oh, bapak, bapak. Ha, balik. Sini. Nah, nah, satu lagi gulung, lagi, Mama, lagi, gulung. Lagi, lagi. Eh, bagi. Bukan inilah. Sudahlah, Tupak. Sudahlah, Tupak. Sudahlah, Tupak. Sudahlah, tu lah. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kan bulan puasa. Oh, ya. Bapak, sudahlah tu. Bapak, bapak tu dah tua. Kan tak pasal-pasal masuk hospital. Bapak, bapak ceritalah dengan kami semua. Apa sebenarnya tujuan bapak datang ke rumah saya ni? Cakap. Tujuan bapak datang ke rumah kau ni, Timah. Nak jengah kau aja. Bukan mereka berdua ni. Tui! Hei, Azri. Kau pergi bawa anak kau berambus masuk dalam. Tui! Bapak, kalau dengan saya bapak buat macam ni, saya tak kisah bapak. Ini, ini. Samson ni cucu bapak. Hei, kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku benci. Tui! Kau mana, Pak Man? Hei! Bapak, apa yang bapak beria marah sangat, marah sangat dengan saya, kenapa? Apa salah yang saya buat? Kenapa bapak benci sangat? Pak Man, tui! Hei! Ha? Apa kau dah lupa? Ha? Kau dah lupa peristiwa 2 tahun yang dulu? 2 tahun yang dulu? 2 tahun yang dulu? 2 tahun yang apa, Man? Tangkap, Man! Tangkap! Lari, lari! Oh! Apa, Man? Ini kerja kamu berdua, ha? Ha? Bermesra-mesraan! Ha? Yes! 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 Azri, akhirnya aku berjaya juga tangkap basah kau, Azri. Eh, Pak Man, cepat, Pak Man. Kita mesti nikahkan si Timah sekarang juga. Saya dah tak sabar ni, Pak Man. Saya dah ready dah ni. Apa-apa tangkap-tangkap basah ni? Apa salah yang kami buat? Ya, Pak. Saya tak bersalah, Pak. Ah, bersetan dengan kamu berdua. Menangis konon. Ha? Depan kami berdua, kamu sanggup berjerika ramah. Beras merdana. Ha? Sampai basah kuyup lencun anakku. Ha! Dah, Pak Man. Jangan buang masa, Pak Man. Duduk, Pak Man. Duduk, Pak Man. Saya dah ready dah ni, Pak Man. Aku terima nikahnya. Hei, ini apa milik nikah ni? Ha? Kau pergi ke ujung kampung tu, rumah pengulu tu. Panggil Tok Imam datang kemari. Baik, Pak Man. Yahu! Pak Man. Pak Man, nanti dulu, Pak Man. Biar saya jelaskan dulu, Pak Man. Ah, tak payah nak jelas-jelaskan pada aku. Hei, sekarang ni kau ikut kembali rumah. Ha? Kenapa keris ni? Nampak? Keris ni dah lama tak makan orang. Kalau kau nak selamat, kau ikut aku. Oh, keris ni makan orang ni, Pak Man. Sehari berapa orang Pak Man bagi makan kat keris ni? Oh, loya buruk pula kau, eh? Ha? Kau nak sangat ke hidung kau tinggal sebelah? Ha? Ha? Eh, kenapa tak keris? Nampak? Eh, mana kerisnya, Pak Man? Keris ni tinggal kat rumah. Kalau kau buat, dah lama aku bunuh kau. Yalah, Pak Man. Saya ikut je lah kata Pak Man. Dah, cepat ikut kembali rumah. Cepat! Bah! 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 Bah, Pak Imam! Durang dua ni, kami tangkap basah dekat sawah. Tengok tak, Pak Imam? Hmm. Pak Imam tengok! Terbukti basah. Seluar, baju, habis basah lenjun. Itu belum yang dalam lagi. Weh, cukup pesibuk mengeleng kepala, kenapa? Habis tu nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana apa lagi, Pak Imam? Jangan buang masa lagi. Nikahkan aja saya ni dengan si Timah. Hei, apa pula? Bukankah aku yang kena tangkap basah? Akulah yang menikah dengan si Timah ni. Ha, betul juga. Yang hang kalau tak tentu pasal ni, pasal apa? Eh, Pak Man. Apa ni, Pak Man? Kepak Man dah janji dengan saya nak kawinkan saya dengan si Timah ni.
Ha, sudah. Mana aku dah nyatakan dengan kamu? Ha, sudah, Pak Imam. Jangan layan kemuda. Pak Imam, kahwinkan cepat si jibau ni. Ha? Muka dah macam pesakit. Kalau dia tengok dah macam Planet of the Apes. Ha? Pak Imam, ha? Kahwinkan si buruk ni. Nama dia Azri bin Muhammad. Ah, yang tu anak saya, Pak Imam. Oh. Yang perempuan tu. Nama dia Fatimah binti Azman. Oh. Apa lagi, Pak Imam? Sabar, kahwin sabar. Cepat. Sabar. Sabar dulu, sabar dulu. Saya kena tanya orang punya yang punya diri. Ni, tak tahu. Ni, Fatimah. Kau setuju kah kahwin dengan aku? Saya setuju. Oh, enggak, saya yang nikah. Oh, Allah. Lupa Tok Imam dah tua. Ah, Fatimah. Kau setuju kah kahwin dengan Azri ni? Oh, ini. Ah, kalau duk kenyik-kenyik mata tu tak nak setujulah tu. Ha. Bapak. Saya masuk dalam dulu ya, Pak Imam. I do. Amboi, gatal sungguh eh. Hey, saya boleh. Amboi. Sini. Kau ke mana? Amboi, gatal belum lu. Aman. Saya bantah pernikahan Pak Mat. Saya bantah. Hei, yang hendak kalut-kalut ni pasal apa? Ha? Kan? Ayolah, amlah, 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 amlah. Syuh, syuh, syuh. 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 Baru kau ingat kenapa aku benci kau dengan keturunan kau. Dahlah kahwin free, kahwin pakai duit aku. Ha, tweet. Hey, tahu tak? Tak apa. Lain macam ya. Ha, ada kepatut dibuat macam ni, Timah. Ini rumah abang ni. Sudah, sudah. Pergi bawa ke dalam. Kau dengar anak kau. Cepatlah, cepat. Tweet. Suka-suka pula. Ini rumah kita, dia pula halau kita. Bapa berambus, get loose, full loose. Eh, sudah, sudah, sudah. Mari kita masuk. Eh, tak faham, tak faham. Dunia, dunia. Oh, tak fahamlah. Sudahlah, Bapa. Jomlah kita balik. Asyik depa yang bercakap. Apa? Timah, kau ni Timah, aku tengok kan, makin lama, alamak, makin lawa lah pula aku tengok Timah. What you think, Pak Man? Ting tong. Pipi kau ni aku tengok, makin lama, makin manis. Lepas tu macam ada gula lah melekat kat pipi kau tu, Timah. Cuba kau senyum sikit, Timah. Boleh aku rasa sikit tak? Manis, Pak Man! Ya Allah! Geramnya, Pak Man! Timah, aku boleh sabar. Timah, kau nak tahu tak, Timah? Dah 2 tahun kau menghilangkan diri daripada aku, Timah. Tapi, nama kau tu masih lagi terpahat di hatiku, Timah. Kalau kau tak percaya, Timah, kau dengarlah kata hatiku ni, Timah. Dirimu yang satu, dikaulah sayang.
biar beri, kita biar satu. Berkawan biar beri, kita biar satu. Itulah cintaku, terluka bukan tidak bahagia menanti. Terluka bukan tidak bahagia menanti. Itulah cintaku. Cinta juga, tapi ingat diri. Oi, jangan sampai terluka, nanti hancur diri. Cinta juga, tapi ingat diri. Oi, jangan sampai terluka, nanti hancur diri. Cinta juga, tapi ingat diri. Oi, jangan sampai terluka, nanti hancur diri. Cinta juga, tapi sampai terluka, nanti hancur hidupku. Hei! Kau jangan cuba nak kacau-kacau aku, eh? Bapak, kalaulah Jamil datang semata-mata nak kacau saya, lebih baik bapak ambil dia ni, keluar daripada rumah saya. Balik saja. Timah, siapa dah tersenyak kacau-kacau kau? Kau tu bukannya gulai, bukannya dodol nak dikacau-kacau. Alah. Pak Man, ceritakanlah. Timah, tujuan bapak datang ke rumah kau ni, Timah. Bapak nak ajak kau balik kampung. Kau nak ikut tak? Tapi bukan dengan mereka berdua. Pui! Masakan saya tak nak, bapak. Saya nak ikut bapak balik kampung. Tapi saya masih ingat lagi. Bapak pernah halau kami daripada rumah. Bapak ingat tak sewaktu saya lahirkan Samson? Saya bawa balik dekat rumah bapak. Tapi bapak halau kami daripada rumah mata kucing kurap. Bapak ingat tak? Bapak ingat tak? Fui! Balik kampung hari ni. Yang jatuh mana? Minta-minta bapak dah berubah. Dah boleh terima kita dengan ada si Samson ni. Iyalah agaknya. Saya pun agak macam tu juga. Tapi tak apalah. Biarlah saya bagi salam dulu. Malah tahu kok nampak muka saya. Ha. Sejuk sikit hati dia. Yalah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Siapa pula pagi-pagi raya datang nak minta sedekah ni? Ha? Kau orang rupanya. Ha? Buat apa kau kemari? Bapak, kami balik kampung ni nak beraya dengan bapak. Nak minta maaf dengan bapak. Nak duit raya. Pak, kami menyesal di atas buatan kami dulu, Pak. Kami balik kampung ini nak beraya dengan bapak. Kami bawa cucu bapak Samson. Hei, kau jangan nak gula-gulakan aku tak? Cucu konon. Ha? Kau mah ingat? Kalau kau aku tak suka, kutuan kau pun aku benci. Ha? Pergi berapa ke sana? Pergi main alat muzik. Dan kau balik kemari. Tui! Itulah, Bang. Kita dah cakap dengan Abang dah. Jangan balik. Baik, nanti. Ni, duit raya. Cucu aku ni. Pergi bebas. Sampai keluar cacing aku takkan cari kau lah. Ye, apa uwek? Apa uwek? Bapak ingat, Timah. Bapak ingat. Sebab itulah bapak datang kemari. Bapak nak ajak kau balik kampung. Tapi kau seorang bukan mereka berdua. Tui! Apa maksud bapak sebenarnya ni? Baik, sungguh besarnya. Sebenarnya, untuk mengetahui kau, bapak kau tu
berhutang dengan aku kau tu tak? Dua ringgit tu tak? Apalah kamu ni? Bukan dua ringgit lah. 200,000. Oh, lupa. Macam mana kau nak kaya? Pui! 200,000 ringgit. Banyak tau, banyak tau. Apa? 200,000 ringgit. Ya, 200,000 ringgit, Timah. 200,000 ringgit. Kau dengar sini, Timah. Lebih baik kau kahwin dengan aku, okey? Ha, kahwin dengan aku. Kalau tidak, bapak kau ni akan aku bunuh. Kau nak? Kau nak tengok aku bunuh bapak kau? Pak Man, sorry, saya terpaksa bunuh. Bunuhlah. Aku rela kau bunuh aku. Bunuh. Tak cukup kuat ni. Tak cukup kuat. Macam tu tahu pula nak bunuh. Kau nak tengok aku bunuh bapak kau? Bunuh. Kau boleh nak kahwin dengan aku baru selesai hutang tu. Kalau tidak aku... Nanti! Hei! Bunuh. Kau dah gila ke? Aku ni kan isteri orang. Lagipun aku dah tak ada. Tak ada apa. Ah, itu tak kisah. Yang pentingnya kau ada. Itu yang utama. Ha? Hei. Ha? Kau ada pendengar ni, ha? Aku nak kau kahwin dengan aku juga. Ha? Ini. Ada surat. Surat perjanjian semuanya aku dah buat. Ha? Semuanya ada perjanjian apa semua. Aku nak kau sign surat ni. Sekarang juga. Menandakan kau setuju kahwin dengan aku. Manalah pula pennya ni. Nah. Baca. Kau jangan nak fikir-fikir kau nak aku bunuh apa kau. Nanti. Bunuhlah aku. Nanti dulu. Bapak. Timah sayangkan bapak. Kau jangan apa-apakan bapak aku. Baiklah. Aku akan sign surat ini. Abang. Maafkan Timah, Abang. Ambillah. Hey, apa ni? Orang dah sign nak bunuh-bunuh lagi apa ni? Dah sign lah. Bagus. Ni sign kau, ha? Pak Man. Selesai, Pak Man. Selesai, Pak Man. Selesai. Ha. Jadi sekarang, jangan kita buang masa. Jom ikut aku balik. Jom! Hei, Jamil! Bukan aku yang sepatutnya kau tarik. Dia ni lah. Oh, silap. Ui. Jom. Pak, tak nak. Tepi. Aku tahu anak aku. Kau kasar sangat dengan perempuan. Itulah dia kisahnya. Itu susah hidup mereka sampai nak makan cicak goreng. Hai, tak tahulah. Itu satu con. Hai, tidur. Nurul. Hei, bangun. Apa tu? Orang cerita elok-elok dia tidur tengok air basi penuh kat sini dah. Mana ada? Ni air basi kau ni dah boleh buat lengkong dah kau tengok ni. Banyak kat sini. Orang cerita itu satu contoh cerita tu. Satu contoh yang baik dia harus jadikan tauladan. Iyalah, tapi Atok cerita slow. Nurul pengantuk. Aduh. Alah, Atok ni. Kena sikit je buat jatuh lah konon. Sambung lah cerita. Tok, ceritalah balik orang dah bangun ni. Tok. Kenapa pula Atok aku ni? Alamak. Meninggal ke? Hei, jangan buat suai kau. Ingatkan Tok meninggal. Aduh. Kau ni mulut air raya, pagi-pagi raya ni buat suai lah. Nurul. Kali ni, Nurul jangan tidur. Tak boleh tidur? Jangan tidur. Nurul mesti tengok cerita ni, mesti dengar cerita ni. Atok nak sambung lagi. Kesiannya, Tok. Nak sambung. Nak sambung lagi. Tapi kali ni, Atok nak cerita selepas 15 tahun. Selepas 15 tahun. Oh.
Bapak! Masuklah, Bapak. Oi! Amboi, Bapak. Macam begat terawih lah, Bapak. Sudahlah, Bapak. Janganlah bersedih, Bapak. Setiap kali, setiap hari raya macam ni, Bapak sedih. Dah 15 tahun dah Bapak buat muka sedih macam ni. Dah macam muka borok mak ye. Saya tahu Bapak tengah sedih. Bapak bertenanglah, Bapak. Samsun. Samsun. Sam. Kaulah tempat Bapak bergantung. Sun. Engkaulah tempat Bapak mencurahkan kasih sayang. Sam. Kaulah buah jantung hati aku. Sun. Sam. Sun. Sam. Sun. Apa? Apa Bapak ni? Ha? Sekejap Sam, sekejap Sun, sekejap Sam, sekejap Sun. Saya tak fahamlah Bapak. Bapak. Saya rasa Bapak. Lebih baik saja Bapak tinggalkan mak itu Bapak. Mak tu tak guna untuk Bapak. Bapak faham? Sekarang Bapak, saya menjadi ketua yang terkenal masa kini Bapak. Bapak tak kenal saya lagi Bapak. Mak tu memang jahat Bapak. Apa kau cakap? Sekarang saya telah menjadi ketua Bapak. Apa? Ketua? Ya. Ketua apa? Ketua darjah. Eh, diamlah. Bapak, mak tu jahat Bapak. Tinggal saja mak Bapak. Tinggalkan mak. Kau diam, Sam. Jangan kau caci dia. Jangan kau hina dia. Fatimah, itu mak kau. Sesungguhnya, dia terlalu istimewa dalam hidup aku. Selamat tidur kekasih gelapku.
Sekarang saya tahu, Bapak. Oh, betapa dalamnya cinta Bapak pada Mak. Saya kagum, Bapak. Saya gakum, Bapak. Saya kagum, Bapak. Tanya, Bapak. Bapak memang excellent. Nak buat macam mana, Samson? Dah suratan takdir. Dah nasib kita nak. Bapak, bawa pesabak Bapak. Ha, sekarang macam ni Bapak. Bapak, apa kata Bapak kalau kita balik kampung? Ha, Bapak ada hati tak nak balik kampung? Bila Bapak balik kampung, boleh tengok mak saya tu dekat kampung. Kau cakap aku tak ada hati nak balik kampung? Siapa cakap? Hatiku tetap di kampung. Kerana... Bapak memang dapat Grammy Award. Siapa yang tak kenal bapak? Kau tanya semua kubur, semua tahu tau nama bapak. Bapak, bila bapak dah menyanyi apa bapak, saya rasa gembira tengok bapak gembira macam ni. Ha, hilanglah perasaan sedih-sedih ni. Kan? Tapi sebelum tu bapak, saya nak minta maaf lah bapak. Bapak, selamat hari raya. Maaf saya batin. Makan minum minta halai. Baru-baru ni ada nak buka puasa, saya ambil duit pak RM10. Hai, sempat juga ambil. Tapi saya bagi tahu bapak, tak akan minum tak halal. Bapak maafkan dan bapak halalkan. InsyaAllah besok-besok buat lagi. Bukan tak nak balik kampung nak. Ha. Tapi dah sedih lagi. Tak boleh. Bapak pasti kalau bapak balik nanti hati bapak akan terguris bila melihat mak kau dengan orang lain. Bapak tak sanggup menanggung kesedihan ini. Sudahlah, Bapak. Tolong! Tolong! Tolong!
makcik nak. Hei, apa makcik ni ya? Kalau kelibut satu macam saya tengok ni ya. Pasal apa? Adakah patut masuk rumah orang tak bagi salam? Sekarang ni makcik keluar. Masuk semula bagi salam. Cepat. Syuh. Bah, 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 bah. Syuh. Ha, ho, ho, ho. Tutup balik pintu. Apakah masuk rumah orang tak bagi salam? Ha? Bengong. Makcik. Makcik. Ya. Cepat bagi salam. Saya tunggu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Ni, 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 ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Makcik mai sini nak makan kuih raya ke? Nak duit? Kalau nak duit... Tak payah makcik ada ni. Singgit. Kalau nak duit nah, ambil 50 sen. Tu seringgit nah 50 sen. Pimeng jauh-jauh. Pih! Pih, 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 pih! Samson! Mari kau sini. Bapak tak pernah ajar kau kurang hajar dengan orang tua. Oh yeah! Kau melawan. Bapak tak pernah ajar kau buat macam ni. Aduh. Kurang hajar punya budak. Samson. Aduh. Ni. Abang Azri ke? Timah. Ya. Timah. Timah janda ku. Timah. Timah. Aura apa kan yang mengganggu ni menghalang kita? Oh, rupanya kita bukan murim lagi. Tak boleh, tak boleh, Timah. Sekali lagi, bang. Timah. Tak boleh, Timah. Bapa. Samson. Ya, bapa. Tu. Bapa. Siapa? Tuh. Siapa makcik tua terkutuk ni, bapa? Itu mamang kau. Mama saya. Mama kau pergi jumpa peluk cium. Ya, Samson. Minta maaf. Ini mama nak. Mama ni? Ya, mama kau. Tak sesuai. Mama, saya minta ampun, minta maaf. Saya amat rindu mama. Kalau ada salah dan silap, saya minta ampun, minta maaf. Mama, saya rindukan mama. Macam-macam pahit manis kami lalui. Nasib baik mama ada. Bapa, boleh tak saya peluk mama? Jangan marah ya. Ingat, peluk macam mak betul. Awak busuk ketiak satu macam ni. Kau dah besar ya nak. Ya mak. Mak kau pun semakin lama. Mari kita peksa kat sini pula, Mak. Mana tahu ada kat sini. Saya sedih mak tinggal bapak. Pak Mat, cepatlah Pak Mat. Abang Azri, Abang Azri, tolong mak. Inilah orang gila. Orang gila yang kena. Cepatlah, laju dah sikit Pak Mat. Itu ke belakang, ke depan. Aku tak boleh. Orang gila. Dah tua, kau jangan terkejutkan aku. Cepatlah Pak Mat. Yalah. Orang gila ni Abang Azri, tolonglah Abang Azri. Yalah Pak Mat. Macam tahu-tahu macam kita ni ha. Nampak si Timah tu dengan lelaki lain dia Pak Mat. Ha? Timah, Timah, mari sini Timah. Kamu jangan nak main nasi kejur dengan aku, Timah. Timah, mari kita balik, Timah. Mari kita balik, Timah. Timah, 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 marilah sini, Timah. Sabar, Timah, menyesal aku, Timah, menyesal aku ceraikan kamu, Timah. Jamil, kamu tak boleh bawa dia balik ke kampung lagi, Jamil. Kenapa? Kamu telah ceraikan isteri kamu dengan talak tiga, Jamil. Oh, lupa. Yo, talak tiga. Hat-trick tu. Ya, bang. Mereka berdua ni, memang mereka berdua ni lah yang buat saya merana hidup selama ni. Dan mereka berdua ni lah menurut saya ceraikan abang. Ha, dah kahwin dengan biawak hidup ni.
Awak hidup ke panggil aku. Jamil. Bapak. Apakah kau ni Azri? Ya. Macam mana kau boleh jadi kaya macam ni, Azri? Saya senang pun berkat cabaran daripada bapak. Dulu saya pengangkat sampah. Sekarang saya kontraktor pengangkat sampah. Alah, tak ada beza pun sampah juga. Sampah pun sampah. Janji rock. Bukan. Janji kaya. Bapak sanggup pisahkan saya berdua. Bapak biarkan kami hidup dalam merana. Bapak terlalu mengikut nafsu kerana nak menjadi kaya raya. Oh, bapak. Datuk ni lah yang bapak cerita dulu yang selalu menghina bapak ni. Ya. Ha? Bapak, sekarang ni biar saya gigit tangan dia bapak. Dah, sudah. Saya gigit tangan dia bapak. Jangan. Tak baik. Jangan Samson. Jangan. Saya gigit bapak. Samson, jangan. Jangan tak gigit. Gigit sampai putus. Gigit. Tau pun takut. Acah lah. Tahu takut. Dah. Azri, sebab itulah bapak datang kemari. Sebenarnya bapak nak minta maaf. Tak payah. Kan saya dah hantar kad raya. Kad raya emas lagi. Minta maaf lah tu. Jadi kau maafkan bapak, Azri? Memang dah lama saya maafkan bapak. Tulus dan ikhlas. Ni hari raya saya cakap, saya tak bohong. Terima kasihlah, Azri. Sama-sama. Syukur 21. Syukur alhamdulillah kau telah maafkan bapak. Dan bapak datang kemari juga untuk menyatukan kau kembali bersama dengan Timah, Azri. Apa dia, pak? Nak satukan dia balik? Saya bakar, pak. Saya bakar saya macam mana? Hei, kamu nak bangkang tu kenapa? Hei, kamu ingat? Aku ni heran tengok muka kamu lagi. Sudahlah, harta bapak kau jual. Harta bapak aku kau kikis. Kemudian kau ceraikan aku. Kau biarkan hidup aku merana. Laki judi! Pui! Memang anak bapak. Ni. Timah. Cukuplah tu, Timah. Janganlah kau nak dundang-dundangkan aku lagi, Timah. Cukup tu, Timah. Cukup. Aku dah tobat. Aku dah tobat. Dah tahu buat semua dah. Timah, maafkanlah aku. Sudahlah. Azri, aku minta tolong dengan kamu sangat, Azri. Aku suka sangat dengan dia, aku sayang sangat dengan dia. Aku nak kamu jadi Cina buta untuk aku, boleh tak, Azri? Boleh tak? Aku minta tolong. Kamu kahwin dengan dia. Lepas tu kamu cerai besok paginya, ya? Sebab aku nak kahwin balik dengan dia. Bolehlah jadi Cina buta untuk aku, nanti. Azri. Bolehlah. Nanti. Fikir dulu sebelum buat keputusan. Tak dapat dan menolong. Begitulah kisahnya. Ada sedih, ada duka, ada bahagia. Dapat dia jumpa balik ya dengan mak dia. Itulah Samson. Tok kata ini satu cerita yang kena kita tengok, kena kita dengar. Tapi Tok, siapa yang punya cerita tu tak ada nampak pun kat TV ke kat BCD ke? Cerita ni sebenarnya berlaku pada jiran kita tu. Tu ya, yang tengah menyambut air raya, pagi-pagi raya, seronok-seronok dengan orang-orang jemputan, kawan-kawan semua tu. Dia orang menikah kan pada air raya juga. Nikah semula. Nikah. Seronoknya. Mari kita pergi. Mau kita pergi raya. Kita muka tak malu, mari kita pergi. Mari. Tak apa, jalan dulu. Hari raya, semua bagai nak gila-gila.
berkuasa buat-buat lalu pakaian semua harus sebayar. Tapi kuasa tak cukup sebulan. Berpuasa rukun Islam ketiga wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, misalnya kaya semua serupa. Anak-anak gembira bila syawal menjera. Kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saya. Nak pinjam duit ingat tak lama. Kita jadi tolak dan ujian kita pasang pada banyak-banyak kata marah. Habis tersimpan dan banyak-banyak tak baik kesian. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Woo! Anak-anak gembira bila Syawal menjelang. Lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira asal nampak berkaya. Kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saya. Nak pinjam duit ingat pun tak lama. Ini kisah tadi tahu lah dan pilihan kita puasa ibadah. Banyak-banyak akan amalan. Duit habis dalam simpanan. Cakap banyak, tak baik kesimpanan.